dalam kitab Imam At-Tirmidzi tentang satu hadis, sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu berdoa sesuatu yang tidak ada padanya ithm, yakni satu keburukan kepada orang, doa kita doa bersih, doa untuk keselamatan orang, hidayah orang, dan yang kedua tidak ada dalamnya qati'ur rahim, tidak ada yang menyebabkan memutuskan hubungan silaturahim rahim, illa a'tahu Allah ihdath thalath, Allah akan beri kepadanya itu dengan tiga, salah satu daripada tiga. Yang pertama apa dia? Imma tu'ajjil, iaitu Allah akan segera berikan. Allah akan segera berikan, satu. Kaedah maknanya, yang tadi kita dah berdoa dengan senjata yang kita rasa itu perlu, tetapi dalam doa itu Allah dah beritahu dah kabul itu pasti, tapi cara bentuk kabul itu Allah punya kuasa. Yang pertama Allah kata, Nabi kata apa? Allah akan segerakan. Contoh, ya Allah jadikan aku sihat, Allah bagi sihat. Ada yang Allah beri begitu. Ataupun kita minta kepada Allah, Allah berikan aku kecemerlangan, Allah bagi kecemerlangan, Allah bagi terus. Maknanya dalam keadaan perkara tersebut ada yang Allah bagi terus, yang pertama. Yang kedua kata Nabi SAW, Assalam, ada yang Allah simpan pada hari akhirat. Qabul maknanya kita merasakan doa kita, ya Allah kenapa tak qabul-qabul ni? Qabul sebenarnya sebab Allah dah janji dah yang pertama tadi, idza da'an fa ujibu da'wata da'i idza da'an, aku qabulkan ketika mana kamu berdoa. Jadi kita berdoa qabul dah, cuma Allah simpan pada hari akhirat. Maknanya kita merasakan, ish, macam mana tak kabul-kabul ni? Kenapa muka aku tak putih-putih ni? Contoh gitulah kan. Tapi tak kabul-kabul, adakah tak kabul itu menandakan Allah tak terima? Dah, Allah kabul, terima doa kita, tetapi Allah simpan pada hari akhirat. Dan yang ketiga, kata Nabi SAW, Allah kabulkan dengan menolak balak yang lebih besar. Maknanya kita sakit, kemudian kita doa, ya Allah tak sihat-sihat pula. Dalam seminggu, dua minggu tak sihat, sebenarnya Allah kabul dah, cuma Allah tak, Allah sedang tolak, iaitu balak yang lebih besar. Maknanya Allah kekalkan sakitnya sedemikian. Mungkin kalau dalam keadaan dia sihat sikit, nanti mungkin lebih teruk daripada sakit yang ada. Maknanya kata Nabi, Allah tolak balak yang lebih besar. Maknanya tiga jenis pengkabulan doa dengan pengharapan tadi, maknanya daripada qalbi kita bahawa Allah punya mutlak. Tetapi dalam syariat kita perlu berdoa untuk mendapatkan tadi yang kita bicarakan tentang ikhtiar. Maka di situ datangnya doa itu merupakan senjata orang yang beriman. Itu bezanya, kalau hari ini kita tengok orang yang kafir ada cukup, ada syukur juga. Orang beriman juga ada yang bersyukur juga. Ketika mana kalau kita tengok orang-orang kafir kan, dia akan sebut thanks God ataupun thanks, mana syukur juga. Tapi syukurnya tak diterima. Disebabkan apa? Sebab tidak ada keimanan. Maka orang yang beriman dalam doanya itu ada meletakkan bahawa amal itu penyebab ataupun asbab daripada Allah terima daripada apa yang kita minta.